Pemirsa, Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam deklarasi tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut hadir. Ratusan pegawai air crew yang terdiri dari pilot, pramugari, pramugara, dan kru pesawat hari ini mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Dalam deklarasi tersebut, mereka menyatakan dukungan kepada Jokowi karena berhasil memajukan transportasi udara, salah satunya pembangunan dan perluasan kapasitas bandar udara di berbagai daerah. Setelah menggelar deklarasi, sejumlah pegawai air crew berjanji akan menggelar sosialisasi terkait keberhasilan Jokowi tersebut. Salah satu sasaran kampanyenya adalah kalangan milenial. Ini menggambarkan kok kita bisa ya bersama-sama gitu loh, mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan kita minta untuk mengajak masyarakat kiranya sama-sama mengajak kebaikan ini menjadi sebuah kebersamaan di dalam proses pemilu yang